Sampurasun YouTube. Jumpa lagi bersama channel Belajar Review. Kali ini saya akan coba mereview game horror, tentang horror. Itu tepatnya ini game zombie ya. Yang suka game-game horror, game zombie, game ini sangat cocok sekali. Game ini aslinya versi PC atau komputer, tapi sekarang udah diremak ke versi mobil ya, atau Android. Juga siapa yang tidak kenal dengan game zombie ini, yaitu Resident Evil ya. Nah, di sini akan saya coba review Resident Evil yang keempat ya. Ini dari grafiknya juga udah mantap ini. Udah memukau ya. Ini grafik Full HD. Ya mungkin ini seperti di PC ya, cuman saya belum pernah main di PC, cuman kayaknya alur ceritanya sama dengan yang di PC. Hah. Forget your makeup or something? Ya, awal kisah diceritakan ini ya, yang di kayaknya di hutan ini nih. Not that way, cowboy. Oh, salah jalan. Oke, kita harus putar balik ini. Bukan ke sini jalurnya. Ini hutannya kayaknya gersang sekali ya, hutannya. Kayaknya tanpa penduduk. Mungkin ya itu ya, mungkin udah kena zombie, jadi penduduknya pada habis ini. Oke, ini kita ikutin ya, ikutin jalur setapak yang udah ada bekas, kan ya, bekas orang lain lewat. Wah, ada penampakan zombie ya. Kelihatannya ada penampakan zombie di sela-sela rumah ini. Jadi kita harus hati-hati melewati rumah yang di depan ini. Oh, kita kayaknya harus ke sana, ke rumah yang sebelah kiri. Oke, kita mendekati. Jadi kayaknya kita harus masuk ini, masuk ke dalam untuk mengetahui apa di dalam ada zombinya atau enggak. Kita langsung tembak saja. Oke, kita masuk ke dalam pelan-pelan. Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Oh, setelah dia masuk ke dalam, ini ada orang tua. Dia menanyakan temennya. Ternyata orang tua itu zombie ya. Jadi kita harus membunuhnya. Oh, ini mana pistolnya nih? Aduh, ini kena terus nih. Ya, pisau. Oh, aduh. Tembak terus ya. Oh, ini gimana nih pistolnya nih? Oh, udah ya, tadi kena pisau atau kena pistol nih. Oke, udah mati. Kita coba ini masuk ke dalam ya, dari ke dalam ke atasnya lagi. Ini kenal namanya nih, ke rumah tingkat ini. Kita cek lagi ya, pada zombie yang lain lagi kita bantai semua ya, kita bunuh agar tidak merajalela ini, mengganggu kampung. Oh, itu di luar ada tuh, di luar ada dua zombie lagi nih. Kita harus turun dari jendela ini nih. Nah, ini kita harus turun lompat ya. Ini lompatnya mana ya?
mana ya? Ini harus lompat ke keluar nih, harus membunuh itu apa? Si zombie-nya nih. Di mana tombolnya ya? Oke, coba pelan. Ini hanya harus pas ini nih ke jendelanya nih. Ini ada makanan nih, ambil dulu. Oh, kayaknya pakai tangan kayak ini. Coba kita pakai tangan ya ke lompat jendelanya. Coba kita harus dekatin lagi ya ke jendela. Maju lagi depan. Oh, ya harus pakai tangan nih. Tangan kita lompat ya. Awas. Di pinggir aja nih. Emang. Ini garis ganas ya zombie-nya nih. Langsung main hantam aja dia. Oke, tembak terus. Bantai semua. Jadi setiap zombie ini ada ini ya, ada yang harus diambil. Kalau udah mati ada ambil macam ya magazin atau makanan ya. Oke, ini pick up itu untuk ambil ya. Oke, kita sudah membunuh 2 zombie, berarti 3 ya. Tadi di dalam 1, di luar 2. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menelusuri kampung nih. Kampungnya angker nih. Gersang dan angker. Nah, tidak ada penghuni yang hidup aja nih. Oke, tadi kemana ya? Ini nggak ada penunjuk jalan ini. Coba ke sini kayaknya. Oke. Oh, ini apa nih? Ada gudang nih, gudang kecil. Kita coba lihat, kosong, ada apa? Oh, ini ada komputer. Oh, ini buat ini ya. Set game, menyimpan game. Jadi kita kalau pas setelah petualangan, bukan ini bangunan, ada komputer dan kita disimpan ya. Jadi satu-satu kita kena, jadi kita kembali ke area tersebut, checkpointnya. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi perjalanannya. Jadi kan ini game ini cocoknya kita kalau pakai headspray ya, lebih kayaknya lebih menegangkan, lebih terasa lah permainannya. Jadi kita harus ikutin ini ya, jalan setapak ini yang udah ada bekas kan, bekas orang lain lewat. Oh, ini kemana nih jalurnya nih? Nah, pertigaan repot juga lihat. Oh, ke mana ya? Ke depan kanan atau kiri? Oh, kayaknya kita kiri nih. Kayaknya di sini ada jebakan kalau nggak salah nih. Kita harus, oh ya kan, ini ada dinamit tuh sebelah kanan ya. Oh, zombie juga nih. Tema. Oh. Zombie-nya satu-satu ya. Oh, kepalanya cel. Oke. Okay. Untung kita lewat kiri ya. Sebelah kanan tuh ada jebakan tuh. Dia dinamit di pohon nih, kan. Nah, kita kalau situ kita bisa mati ya, kena dinamit. Oke, okay, lanjut lagi. Jalanan menelusuri kampung-kampung horor, kampung zombie kayaknya nih. Ini kampung yang kekeringan ya. Oke, ke mana? Ke sini nih, ke sini. Kanan, ke kiri kita jalan. Ini kayaknya luas nih hutannya. Kelihatannya dilihat dari lokasi yang kita lihat, view-nya bagus nih. Bener angker ya. Oh, ini ada bangunan lagi nih. Apa lagi nih? Coba kita masuk. Hati-hati, nanti ada zombie lagi. Oh, nggak ada ya. Oh, ini ada makanan ini. Ambil, pick up. Oke, kosong, tidak apa. Ini satu lagi, ambil. Wih, ada zombie di luar. Oke, tembak lagi.
Oke, tembak. Woi, nggak pas nih, coba mundur dikit. Coba tembak lagi. Iya. Bagus ya, tembakannya ada infrarednya, jadi bisa tahu kemana kita akan menembaknya nih. Oke, udah mati dia. Oke, lanjut lagi. Kemana nih? Ke kanan apa kiri? Waduh, tadi lupa deh. Wih, ke sini apa ya? Atau ke kanan? Coba ke sini dulu. Kita jalan. Woi, zombie lagi. Tembak lagi. Kakinya loh. Lucu juga ya kalau sama kakinya dia jatuhnya. Oke, tembak lagi. Tembak terus. Oke, mantap. Nanti dia ambil lagi. Tadi ke sini apa ke sana ya? Lupa tadi ini. Kita coba kesini dulu sebentar, kesini dulu apa ada petunjuk? Kayaknya ini udah pernah ya, udah pernah tadi kita lewatin. Iya ini udah pernah nih. Oh ini nih. Ini ada petunjuk ya, ini petunjuk tanda panah. Mungkin tanda panah ini menunjukkan kita harus mengikuti arus tanda panah itu ya. Kalau tidak kita kembali ke semula. Oh iya benar nih, tadi udah kita kesini yang ada ranjau ya, ada ranjau dinamit. Oke. Salah jalur, oke. Lupa aduh. Lah baru bunuh 5 jam aja udah lupa nih. Ya wajar lah karena tidak ada ini ya, tidak ada petunjuk kemana harus kita jalan. Oke, nah ini banyak tadi. Ada zombie-nya. Oke, kita jalan lagi. Ini mungkin termasuk ini ya, termasuk game open world karena kita bisa jalan kemana aja. Woi, ini kita lihat jembatan ini. Jembatannya udah riot nggak ya? Nanti yang jatuh tengah jalan lagi. Oke, kita lihat kiri kanan. Ada zombie. Nanti kalau kita tembak saja ini. Gak ada ya. Oke, lanjut. Lanjut perjalanan lagi, kita mencari memburu zombie. Oh, ini ada rumah lagi nih. Oh, ini harus hati-hati ya, jangan sampai ada zombie lagi. Kita ke oh, ini kayaknya ada nih. Oke, siap-siap. Tembak lagi. Bawa apa tuh? Bawa kapak. Oke. Tembak lagi. Ini kalau di awal cerita mungkin zombie-nya masih jalannya masih pelan ya. Tapi nggak tahu nih kalau udah pertengahan atau yang udah dalam perjalanannya mungkin dia lebih ganas nih zombie-nya. Oke, kita masuk ke dalam, kita lihat apa ya, ada bisa diambil. Oh, ini sebelah kiri nih. Sebelah kiri apa ya? Kita lihat kayaknya ini makanan atau magazin ya. Lihat dulu. Oke, ambil. Oke, sip. Oh, jadi ke langsung kiri ya. Oh, tadi udah apal ya. Kalau kanan kita kembali lagi ke yang tadi. Oh, ini ada gerbang nih. Berarti kita udah aman ya. Udah phase pertama kita udah lewatin. Kita melalui gerbang, nyebrang sana ya. Oke. Aja ya, kita udah mulai gerbang, tetap aja tempatnya angker ya. Ini kayaknya makin angker malah kelihatannya nih. Mungkin ini ya, mungkin di setnya emang gamenya begini, game hutan, game angker. Kayaknya namanya zombie ya. Wah, ini pada zombie nih. Terus bantai dulu nih. Oh, ini gamenya, zombie-nya cewek zombie. Ibu-ibu nih. Maaf ya. Ibu zombie sih, tembak deh. Oke, cukup. Oh, ini ada depan satu lagi nih. Oh, ini udah masuk. Ini kita udah masuk kampungnya nih. Udah masuk kampung zombie nih. Sudah banyak zombie. Kalau tadi kan baru 1-2 ya yang keluar. Ini langsung gerombolan ini. Oke,
kita diserang berarti. Ini harus peluru, harus standby ini. Oke. Kita pakai semua. Ada berapa ya? 3, 5, 5 jobi. Oke, kita pelan-pelan saja. Woi, udah keluar lagi tuh. Kita harus selalu waspada ya, karena udah masuk ke kampung zombinya ini. Oke, tembak terus, jangan kasih ampun. Zombie ini membawa petaka ya, ini banyak ya, 10 kali ini zombinya. Waduh, ini tidak sekali tembak mati ya, harus berapa kali baru mati dia. Ini boros peluru ini. Peluru sedikit, waduh, kita bisa kalah ini. Oke, udah mati semua. Oke, lanjut lagi. Ini harus waspada ya, karena udah masuk ke kampung zombie yang tadi udah disambut dengan berapa? 10 zombie ini. Poin satu lagi nih. Cewek juga nih. Ya. Tembak dulu, maaf ya. Zombie sih, ditembak ibunya lah. Ini udah mati semua ini. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Where's everyone going? Bingo? Oke, ternyata ini kampung sudah dikuasai zombie. Jadi, sudah tidak ada kehidupan lagi. Kita harus membasmi satu persatu nih zombinya. Ini kemana dulu ya? Ini ada petunjuk sih, bisa juga ya. Apa ke sini nih? Ke kanan bangunan, coba lihat. Karena nggak ada apa-apa nih. Coba ke kiri-kiri. Ke kiri. Kita lihat ada, ini ada bangunan juga nih. Nah, coba kita masuk ke dalam sini nih. Kita masuk. Ada zombie juga. Kayaknya nggak ada sih ini. Rumah-rumah peninggalan ya, udah kosong semua rumahnya. Apa nih? Gentong apa gentong coba? Lihat, tembak dulu. Oh, ini bolong ya? Tinggal keluar di sini ada gentong ini, arak. Kita cari ke atas, coba ke atas ya. Kita ke atas, kita lihat ke di atas ada jam lagi atau ada Chandra lah. Oh, kita pantau dari atas nih, kita lihat keluar. Oke, kosong, aman. Kita lihat juga dari sini. Oke, aman. Nah, kok sini nggak ada ya, udah nggak ada zombie. Kita lihat ke tempat lainnya lagi nih. Oke, kita keluar, keluar gedung ini, keluar rumah ini ya. Ini coba kita ke depan ya, kita ke depan, kita cari ya, pokoknya kita mencari lah ini, soalnya nggak ada petunjuk arah ya, jadi kita nggak tahu harus kemana, jadi kita ya harus mencari sendiri ini. Ini apa nih? Lambang. Nggak bisa masuk ini. Coba ke sini, lihat. Apa nih? Kandang apa ya? Kandang domba, sapi nih. Oke, nggak bisa juga. Coba ke sini. Ini harus ya kita explore sendiri ya.
Jadi kita imajinasi kita sendiri, kita kemana, feeling kita kemana. Oh, kayaknya kesini nih. Oh iya, ini ada tanda panah. Oh, jadi kita harus ini ya, harus nanti kalau yang di chapter berikutnya kita harus lihat. Kalau ada tanda panah kita ikuti situ, kalau nggak ada ya berarti kita harus nyariin dulu tanda panahnya kan. Oke, ada gerbang lagi. Kita lewatin gerbang ini, keluar lagi. Nah, ini udah lokasi baru lagi ya. Masih perkampungan, masih sepi. Gak malum lah, kampung zombie kan. Oke, ntar loh, ini ada bangunan, kita masuk. Kita lihat, oh ini dia. Ada dia lagi, simpan game. Dan ini udah ke chapter kedua ya. Jadi udah aman, kalau nanti ada masalah, tembak, nanti kita keluar di sini ya, checkpointnya di sini. Oke, sementara itu dulu review game Resident Evil yang keempat versi mobile Android. Hatur nuhun YouTube, mantap.